Malam ini adalah malam pertama yang luar biasa bagi saya. Ini pengalaman dan pasti saya catat terus dalam sejarah hidup saya. Malam ini kita malam pertama ulang tahun Sulawesi Barat, mulu dan penuh kemeriahan. Dan tentu suasana ini tidak pernah terbayangkan 20 tahun sebelumnya. Dan usia 20 tahun, saya sekali lagi bahwa ibaratnya manusia ini saatnya kita menentukan masa depan Sulawesi Barat. Kita berhadapan dengan tantangan baru, perubahan lingkungan dan kecepatan perubahan lingkungan. Jadi kita harus cepat berubah, cepat menyesuaikan dengan perubahan lingkungan. Tantangan kehidupan ke depan ini masih kompetitif. Semua daerah berkompetisi, seluruh pemimpin dunia, daerah juga Indonesia. Nah, Sulbar ini punya modal kuat, punya alam yang sangat subur, luas, kemudian punya potensi alam laut yang sangat luas. Mestinya kita upayakan untuk melakukan masalah Sulawesi Barat. Oleh karenanya, saatnya saya mengajak seluruh masyarakat Sulawesi Barat untuk bersatu, kita saling bekerja sama, kita mengurangi perbedaan-perbedaan untuk kemajuan Sulawesi Barat. Inilah kebanggaan kita dan jiwa orang Mandar Sulawesi Barat itu tercermin dari sadar kita. Jiwa pantang menyerah, kemudian selalu kuat untuk menghadapi apa tantangan di depan. Saya yakin dengan kebersamaan Sulawesi Barat akan semakin maju. Saya terima kasih kepada masyarakat Sulawesi Barat yang selalu menjaga kebersamaan. Kita menghadapi pilkada serentak dan pilpres, tetap kita jaga harmoni dan kebersamaan.